Adik-adik yang manis, selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Dalam perjumpaan kita kali ini, kakak akan menyajikan sebuah cerita yang sangat menarik dengan judul Payung Tunggu Jati. Kisah seorang putri, namanya Ratayu Kamasari. Ia tiada merasa bahagia hidup di dalam istana adi. Ketika pada suatu tiba datang seorang peri, puteri raja diminta pergi masuk ke hutan. Warna kumala hati kecewa, tiada terperi. Sang putri ternyata diperdaya. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan kecil dan tidak begitu terkenal, yaitu Kerajaan Mulacarita. Rajanya yang terkenal Arif Budiman bergelar Mahaprabu Purbarasa. Dan dari hasil perkawinan dengan permaisurinya, beliau mempunyai seorang putri cantik jelita yang bernama Ratnayu Kamasari. Nah, pada suatu malam hari, duduklah putri raja itu seorang diri di Taman Kaputren sambil meratapi nasibnya. Mengapa aku tidak pernah merasa bahagia? Padahal hidupku dalam istana yang serba mewah serta apapun yang menjadi keinginanku pasti terpenuhi. Aku hanya makan dan tidur, tidak perlu bekerja. Bahkan Taman Kaputren tempatku bermain ini sungguh indah dan mempesona. Ini
angin bertiup semakin kencang. Kau tidak memanggilku ibu. Oh, jadi aku harus memanggilmu ibuku? Ya, benar Ratnayu. Oh, kalau begitu, baiklah. Aku akan memanggilmu ibu. Ada apa ibu? Nah, indah bukan? Benar bu, panggilan itu memang indah kedengarannya. Nah, sekarang mendekatlah kepadaku nak. Baik bu. Ibu? Ya? Bolehkah aku menyentuhmu, Ibu? Boleh saja, nak. Tapi kau tidak mungkin bisa menyentuhku. Karena ibu adalah seorang peri. Oh, sayang sekali, Ibu. Padahal aku ingin sekali menyentuh ibuku yang cantik dan baik hati. Iya, terimalah saja kenyataan ini, nak. Maksud Ibu? Ya, kenyataan bahwa ibumu adalah peri. Dan kau seorang manusia. Baiklah, Ibu. Lalu, apakah maksud kedatangan ibu? Maksud kedatangan ibu hanya untuk menolongmu, anakku. Menolongku? Iya, menolongmu. Kalau begitu, ibu pasti tahu perasaan hatiku. Iya, tentu saja, anakku. Ibu! Anakku, jika kau ingin merasakan kebahagiaan yang sempurna. Tentu, Bu. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang sempurna, Bu. Tenangkan hatimu, anakku. Baiklah, Bu. Ketahuilah, anakku, bahwa kebahagiaan yang sempurna tidak mungkin kau dapatkan di dalam istana tempat tinggalmu. Lalu, di mana harus kucari, Bu? Untuk sementara waktu, tinggalkanlah istana dan taman kaputrenmu. Iya, Bu. Lalu? Pergilah kau ke sebuah hutan yang bernama Wana Kumala. Wana Kumala? Benar. Tapi kau harus pergi seorang diri, anakku. Tapi aku takut, Bu. Dan Rama Prabu pasti tidak mengizinkan aku pergi ke hutan seorang diri. Kau tidak boleh takut, anakku. Jika kau benar-benar berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, kau harus menjadi seorang pemberani. Baiklah, Bu. Aku berjanji akan menjadi seorang pemberani. Bagus. Nanti malam, masuklah kau ke dalam tempat peraduan Ramandamu. Dan mohonlah izin untuk pergi ke hutan besok pagi. Oh, malam ini juga, Bu? Benar, anakku. Baiklah, Bu. Sekarang, ibu akan pulang. Selamat malam. Ibu!
Maka setelah peri itu menghilang, Ratnayu Kamasari pun segera meninggalkan Taman Kaputren dan langsung memasuki kamar tidurnya. Ketika hari sudah mulai larut malam, Ratnayu Kamasari meninggalkan kamar tidurnya untuk membangunkan ayahandanya yang sedang tidur pulas. Siapa itu? Saya, Rama Prabu. Ratnayu? Benar, Rama Prabu. Ada apa gerangan malam-malam begini membangunkanku? Aduh, ada apa gerangan? Ayo masuk. Apakah kau tidak bisa tidur, anakku? Benar, Rama Prabu. Apa sebabnya? Entahlah, Rama Prabu. Lalu, apa maksudmu membangunkan Ramamu malam-malam begini? Rama Prabu, izinkanlah saya untuk pergi ke hutan Wanakumala besok pagi. Hah? Sudah gilakah kau? Hutan Wanakumala itu sangat berbahaya. Dan kau hendak pergi ke sana seorang diri lagi? Tidak. Sang Prabu, dengan kekuatan gaibku, mulutmu kubuat mengucapkan, ya, kau kuizinkan anakku. Maksudku, ya, kau kuizinkan anakku. Rama Prabu, terima kasih. Sudah, Rama Prabu. Ananda, hendak segera tidur. Selamat malam. Tunggu dulu anakku. Masa anak perempuan senang pergi ke hutan? Tapi, biarlah saja. Tentunya dia ingin melihat-lihat keindahan pemandangan hutan. Kapan-kapan, aku juga hendak ke Wanakumala. Aku ngantuk sekali. Aku harus segera tidur lagi. Esok hari tiba, pergilah Ratnayu Kamasari ke dalam hutan Wanakumala seorang diri. Oh, alangkah indahnya suasana hutan ini. Tapi, kata orang, hutan ini sangat berbahaya. Ternyata tidak. Aku senang berada dalam hutan ini. Karena aku dapat menikmati kesegaran udara hutan, serta mendengarkan merdunya kicau berbagai macam burung. Sungguh indah. Siapakah Anda? Namaku? Iya. Siapakah nama Anda? Namaku Bangga. Bangga? Benar. Dan Anda pasti yang bernama Ratnayu Kamasari, putri Kerajaan Mula Carita. Iya bukan? Sudah tahu namaku? Ya, memang. Dan nama ayah Anda adalah Prabu Purbarasa. Benar. Tapi bagaimana Anda bisa tahu semuanya itu? Ibuku yang memberitahukan aku. Siapakah ibu Anda? Ibuku adalah peri yang tadi malam menemui Anda di Taman Kaputren. Kalau begitu... Aku memang anak peri, tapi ayahku adalah seorang manusia seperti Anda. Ayahku adalah seorang pencari kayu di hutan ini.
Ketika dia bertemu dengan ibuku, dia segera jatuh cinta. Demikian pula ibuku. Setelah mereka menjadi suami istri, lahirlah aku. Oh, di manakah ayah Anda sekarang? Oh, Anda tidak perlu menanyakan ayahku, karena dia sudah lama mati. Oh. Anda tidak takut kepada aku, bukan? Tidak. Syukurlah. Anda pasti tidak bisa menyentuh ibuku, sebab dia adalah sebangsa jin. Oh, bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda aku sentuh? Tentu, tentu bisa. Cobalah, sentuhlah tubuhku. Boleh? Iya, ayo, sentuhlah. Oh, benar, Anda memang bisa aku sentuh. Nah, ibuku sudah menunggu-nunggu kedatangan Anda. Oh, kalau begitu, aku ingin segera bertemu dengan beliau. Mari kita ke sana. Kemudian, Ratnayu dan Bangga pun segera berjalan bersama-sama menuju ke sebuah tempat yang tidak lain hanyalah sebatang pohon beringin besar yang sangat rindang daunnya. Namun, di mata putri raja itu, pohon beringin tersebut kelihatan seperti sebuah istana megah dan indah. Selamat datang, anakku. Terima kasih, ibu. Bagaimanakah perasaanmu, anakku? Oh, ibu, aku sungguh merasa sangat bahagia sekarang. Dan istana ini, ternyata lebih indah dan lebih megah daripada istana Rama Prabu Purbarasa, bu. Tentu, anakku. Dan kau akan merasa lebih bahagia lagi kalau kau bersedia melaksanakan perintah ibu. Ibu, aku akan sangat bersedia, ibu. Baiklah, anakku. Kau harus menjadi istri anakku, Bangga. Menangislah, Ratnayu. Menangislah sepuas-puasmu. Kau memang sengaja kuperdayakan agar sampai di tempat ini karena kau akan kunikahkan dengan Bangga. Tidak! Aku tidak mau! Biarkan aku pulang ke Mulai Carita! Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa pulang. Ternyata kau jahat. Kau kejam. Ibu, bagaimana jika putri ini tidak bersedia menjadi istriku? Kau jangan khawatir, anakku. Ratnayu akan kupaksa agar bersedia menjadi istrimu. Lalu, bagaimana cara ibu memaksa putri ini? Masukkanlah anak ini ke dalam penjara. Baik, Bu. Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan! Mengapa aku kau masukkan ke dalam penjara? Ratnayu Kamasari tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menurut saja untuk dimasukkan ke dalam ruangan bertrali besi. Namun yang kelihatannya seperti trali besi itu, ternyata hanyalah akar-akar tunjang pohon yang berjeluran dengan lebatnya. Oh, lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku tidak mau di penjara! Lepaskan! Siapa yang bisa menolongku? Sesudah 7 hari 7 malam, barulah Baginda Raja beserta Permaisuri menyadari bahwa putri tunggal mereka telah hilang. Maka, Baginda Raja segera mengutus Patih Wirabala dan beberapa orang prajurit untuk mencari putri Ratnayu Kamasari di hutan Wanakumala. Wapati!
Ternyata Tuan Putri bersembunyi di antara akar-akar tunjang pohon beringin. Benar, Gusti Pati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wapati, tolonglah saya. Tolong. Sebentar, Tuan Putri. Tenang dulu. Ah, bagaimana kalau hamba potongi saja akar-akar itu, Gusti Pati? Ya, babati saja akar-akar tunjang itu. Baik, Gusti. Ayo. Malah diam saja. Tapi hamba takut kalau-kalau akar yang bagian yang hamba potong nanti akan bergerak, sehingga bisa melukai kulit Tuan Putri, Gusti Pati. Asal dengan hati-hati, saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Ayo, cepat kerjakan. Baik, Gusti Pati. Ah, aneh sekali. Mengapa terali-terali besi itu tidak berdentang terkena pedang? Ah, ternyata terali-terali besi itu hanyalah akar-akar tunjang pohon beringin. Ah, mana istananya? Ah, aku berada di bawah pohon beringin. Ah. Setelah beberapa saat, seluruh akar yang mengurung Ratnayu Kamasari habis terpotong sehingga bebaslah putri raja itu. Terima kasih, Wapati. Sudahlah, Tuan Putri. Janganlah menangis. Mari kita segera pulang ke istana. Sebab di sanalah kebahagiaan yang sejati bisa Tuan Putri nikmati. Tidak, Wapati. Saya tidak merasa bahagia dengan tinggal di dalam istana saja. Tuan Putri, yang bisa membuat bahagia Tuan Putri hanyalah kehadiran pusaka yang disebut Payung Tunggul Jati. Betulkah itu, Wapati? Kalau begitu, marilah kita cari saja pusaka itu. Tuan Putri sudah memiliki pusaka tersebut. Belum, Wapati. Saya belum mempunyai pusaka itu. Sudah. Oleh karena itu, mari kita segera pulang. Dan nanti saya tunjukkan pusaka milik Tuan Putri itu. Baiklah, Wapati. Tapi saya harus naik apa, Wapati? Silahkan Tuan Putri duduk di belakang saya. Oh, terima kasih. Setelah Patih Wirabala beserta beberapa orang prajurit yang menyertainya meninggalkan Wana Kumala, muncullah Bangga dengan diikuti ibunya. Ibu, Ratnayu dilarikan orang, ibu. Iya, dia telah dibawa Patih Wirabala kembali ke istana. Kalau begitu, biar ku kejar saja mereka, ibu. Jangan, anakku. Berbahaya. Ya, kau harus terima kenyataan ini, bahwa Ratnayu Kamasari bukanlah jodohmu. Baiklah, ibu. Aku bersedia menerima kenyataan ini. Kau memang anakku yang baik. Tidak lama kemudian, sampailah Patih Wirabala di istana Mula Carita dan segera pula menyerahkan Ratnayu Kamasari kepada Baginda Raja. Oh, anakku. Selamat kembali lagi, anakku. Rama Prabu, maafkan Ananda yang telah bersalah. Lalu, apakah pusaka Payung Tunggul Jati itu? Ah, yang dimaksud Payung Tunggul Jati tiada lain hanyalah kedua orang tua Tuan Putri, yaitu Ramanda Prabu dan Ibunda Permaisuri, sebagai sumber cinta kasih itu. Kenikmatan cinta kasih mereka hanya dapat dirasakan dengan cara menanggapinya melalui kesediaan bekerja, dan bukannya dengan cara pergi ke hutan Wana Kumala yang dihuni seorang pri dengan segala kepalsuan dan tipu dayanya. Anakku, patuhilah nasihat Kakang Patih Wirabala ini, karena beliau tidaklah berbeda dengan Ramamu sendiri. Beliau adalah kakak kandung Ramamu, sehingga beliau adalah juga orang tuamu. Ya, di hadapan Rama Prabu dan Wak Patih, saya berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh agar saya dapat menikmati kebahagiaan cinta kasih itu. Thank you.
mendengarkan kisah Ratnayu Kamasari, kakak yakin bahwa adik-adik yang tidak pernah bekerja di rumah tentu akan mulai bekerja dengan rajin, agar adik-adik dapat menikmati kasih sayang kedua orang tua adik-adik dan tidak merasa jemu serta bosan berada di rumah. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita.